manajemen hotel superstar Kota Dumai terus memanjakan para tamu sekaligus memperkenalkan hotelnya dengan berbagai cara, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan menginap di hotel superstar ini. Apalagi hotel ini baru saja berdiri di Kota Dumai selama 11 bulan. Kali ini, Hotel Superstar memberikan menu spesial saat di lokasi acara barbeque. Nah, bisa dilihat pemirsa Mayatama TV. Pihak Hotel Superstar menyulap halaman depan hotel menjadi tempat lokasi yang cocok buat bersantai bersama keluarga, teman, saudara, dan juga orang tercinta akan jadi menyenangkan di Hotel Superstar ini sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh pihak Hotel Superstar tentunya pemirsa. Oke. Okay. Dengan ditambah sorotan lampu yang cukup indah, membuat Hotel Superstar menjadi megah, sehingga suasana malam menjadi nyaman, indah, dan terlihat penuh dengan keceriaan. Apalagi ditemani dengan suara musik yang dinyanyikan oleh tamu-tamu Hotel Superstar. Untuk diketahui, acara barbeque ini tidak hanya untuk para tamu Hotel Superstar saja, pemirsa. Acara ini juga terbuka untuk masyarakat umum lain. Acara barbeque ini dibuka oleh pihak Hotel Superstar sekitar pukul 17 WIB hingga pukul 22 WIB. Jika masyarakat lelah usai berjalan-jalan di Kota Dumai, dapat mampir ke Hotel Superstar untuk mengisi perut dengan menyantap makanan yang telah dihidangkan oleh koki handal dari Hotel Superstar. Hotel Superstar Kota Dumai telah menyediakan 21 menu dengan berbagai macam aneka makanan yang nantinya dihidangkan oleh pihak Superstar di setiap minggunya. Nah, khusus untuk di Rabu malam kemarin, pihak hotel menyediakan masakan berjenis barbeque seperti sate lilit dan makanan khas Nusantara tentunya. Sate lilit ini dapat disantap dengan menggunakan saus dan kecap manis serta kuah kacang. Tambahan penyedap rasa ini akan membuat menu makanan semakin lezat dan nikmat pemirsa. Oke, superstar. Oke, dan cukup membayar Rp50.000 saja, para tamu di acara barbeque ini dapat makan sepuasnya. Selain makanan sate lilit, para tamu acara barbeque dapat menikmati minuman jeruk dan buah-buahan sebagai penutup makan di Hotel Superstar. Di samping itu, pihak hotel juga menyediakan aneka makanan kue lainnya. Baik, tujuan dari adanya acara barbeque di setiap hari Rabu adalah memperkenalkan Hotel Superstar kepada halayak banyak, khususnya Kota Dumai, bahwa kita setiap hari Rabu ada barbeque, ada 21 item menu, di mana item-item itu setiap minggu juga akan berubah kita buat, karena memanjakan tamu-tamu yang ada di hotel dan ada yang dari luar. Mulainya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam setiap hari Rabu. Terbuka untuk umum, terbuka untuk umum. Boleh silahkan cobain cicipi masakannya Superstar. Rasanya beda. Kayak minggu ini kita ada sate lilit khususnya dan makanan-makanan khusus Nusantara. Masaknya sudah ada, tapi tunggu ya. Biar penasaran, setiap minggu menunya beda-beda.
bulan berdiri, promo-promo tiap bulannya akan beda-beda tentunya. Khususnya menu Nusantara, tapi identik dengan barbeque ya, namanya bakar bakar. Ada sate, ada bakso, ada berbagai macam bakar bakar.